Komite SDN Cipinang 05 pagi, Bapak Wahyudi. Kepada yang kami hormati, Bapak dan Ibu Guru SDN Cipinang 05 pagi, serta orang tua murid dan wakolas, juga anak-anakku sekalian yang Ibu cintai. Hadirin yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara pelepasan siswa-siswi kelas 6 SDN Cipinang 05 pagi tahun pelajaran 2016-2017. Demi kelancaran acara hari ini, marilah kita buka bersama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya diiringi kor drum band SDN Cipinang 05 pagi. Untuk itu hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Dimohon siswa-siswi kelas 6 untuk tampil di atas panggung. SDN Cipinang 05 pagi dan guru kelas 6A dan 6B oleh Abiah Damayanti, Aginta Wahyu, Naswa Dia Ulfak, diiringi lagu Mother How Are You Today oleh guru siswa kelas 6. Thank you.
SDN Cipinang 05 pagi tahun pelajaran 2016-2017. Selama prosesi ini dimohon para hadirin untuk tertib. Kepada Ibu Kepala Sekolah, dipersilakan berada di depan. Berhembus. Saksikanlah, di sini ada suatu jajar acara yang syahdu dan membuka hati, di mana ada pertemuan, pastilah perpisahan pun akan terjadi. Namun, meski saatnya kita harus berpisah, hati kita tak perlu gelisah dan mudah melana. Kepada perwakilan orang tua murid kelas 6, Ibu Kepala Sekolah SDN Cipinang 05 pagi, Ibu Lima Silitonga SPD. Pada hari ini, Rabu, tanggal 24 Mei tahun 2017, kami telah selesai mengajar dan mendidik siswa-siswi ini. Pada hari ini pula, siswa-siswi ini kami serahkan kembali kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Cipinang 05 pagi, Ibu Lima Silitonga SPD. Kepada perwakilan orang tua murid kelas 6, Mama Dewi Puspitasari dan Mama Rizky Kurnia, didampingi ketua komite, dipersilakan berada di depan panggung. Pelepasan atribut SD, topi, dasi, dan rompi dilanjutkan dengan penyerahan siswa-siswi kelas 6 dari kepala sekolah kepada orang tua murid kelas 6 didampingi ketua komite. Yang saya hormati pengawas SD binaan 4 wilayah 1, yang saya hormati orang tua murid kelas 1 sampai kelas 6, hari ini adalah hari yang berbahagia buat SDN Cipinang 05. Hari ini kami akan menyerahkan anak-anak kami yang telah kami didik selama 6 tahun. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada guru-guru saya semua selama 6 tahun mendidik anak ibu. Hari inilah Bapak Ibu, kami akan menyerahkan kembali anak ibu
ke tangan ibu. Mudah-mudahan anak ibu mendapat apa yang dia cita-citakan. Mudah-mudahan apa yang dididik oleh guru saya selama 6 tahun bisa dia pegang teguh sampai dia nanti mendapatkan SMP yang dia cita-citakan. Bagi anak-anakku, hari ini ibu serahkan kepada orang tuanya, jaga nama baik SD ini. Semoga kamu dapat SMP yang kamu cita-citakan. Junjung tinggi nama SD-mu, sehingga nama gurumu selalu didengar oleh SMP-SMP yang lain, dan sekolahmu selalu didengar oleh SMP yang lain. SDN Cipinang 05 pagi itu anak-anaknya anak yang soleh dan soleha. Anak-anakku dan orang tua muridku yang ibu sayangi, saya serahkan anak kita ini kepada ibu kembali. Mohon kita sama-sama mendidik, Bu, sehingga anak-anak kita menjadi anak bangsa yang berguna bagi kita, bagi bangsa Indonesia. Saya serahkan kembali kepada orang tua murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada seluruh guru dari kelas 1 sampai kelas 6 yang telah membimbing anak kami sampai seperti ini. Mohon maaf apabila selama didik di SDN 05 pagi anak-anak berbuat salah, ya Bu, mohon maaf. Dan kami sebagai orang tua tidak bisa membalas budi guru yang selama ini telah mendidik anak kami. Jadi terima kasih banyak, semoga Allah yang Maha Kuasa yang membalas budi baik ibu dan bapak guru di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk ibu guru sekalian dan semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas ibu tidak terasa sudah 6 tahun ini kita mau pernikahan ini sekarang ini, ya Bu, ya. Nah, jadi terima kasih banyak yang terlibat. Semoga ini dulu bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih banyak, ya Bu. Mohon maaf bila ada kesalahan sama kami yang sengaja ataupun tidak sengaja, ya Bu, ya. Terima kasih banyak. Karena hingga, ya Bu, ya, saya tidak bisa, ya. Terima kasih, ya Bu, ya. Terima kasih kepada ibu orang Polri, kami selaku komite atas nama keluarga besar SDN 05 Cipinang. Tentu saja dalam pelaksanaan terdapat istilahnya terdapat kekurangan, kemudian dalam hal yang tidak berkenan, untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga untuk hari depannya nanti kita akan bisa itu memperbaiki lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pelepasan burung yang akan dilakukan oleh Ibu Rahmani Rafir. Dengan melepas burung ini, merpati terbang tinggi anak-anak kelas 6 SD Cipinang 05 pagi. Mudah-mudahan kau akan terbang di angkasa, cita-cita kalian akan tercapai, akan melalang buana dimanapun kalian berada, insya Allah tercapai apa yang kau cita-citakan. Amin. Dengan bismillah, mudah-mudahan kita terbangkan burung ini setinggi langit. Bismillah. Ya, semoga pelepasan burung ini sebagai simbol untuk putra-putri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabil sihati sodri wa yasirli amri wa fitul ukhda tanah misani yang kau kauli anabah. Yang saya hormati Ibu E5 selaku Kepala Sekolah Cipinang 05,
Bapak Wahyudi selaku Ketua Komite, Bapak dan Ibu Guru, orang tua murid, keluarga besar SDN Cipinang 05 yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayah kepada kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan prosesi pelepasan siswa-siswi kelas 6 SDN Cipinang 05 beserta pentas seni tahun 2017. Anak-anak yang Ibu cintai, selamat pagi sayang. Untaian kasih dari Ibu untuk anak-anakku semuanya, Ibu doakan untuk kalian. Semoga anak-anak Cipinang 05 khususnya kelas 6 yang sudah pelepasan pada pagi hari ini, cita-cita kalian akan tercapai sayang. Ya. Mudah-mudahan apa yang kau cita-citakan, ingin masuk SMP negeri atau pesantren akan tercapai. Tak lupa pesan dari Ibu Kepala Sekolah tadi, jangan dilupakan. Ya. Bawa nama baik alma mater. Bawa nama baik guru-guru kalian. Artinya anak-anak harus bisa membawa diri dimanapun kalian berada, harus punya sopan santun. Ya, kita bagaimana Bu Elima? Cipinang 05. Cipinang 05. 5 SD kita. Senyum salam sapa, sopan santun selalu. Ya 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 yes. Nah, itulah ciri Cipinang 05. Artinya kalian setelah lulus dari Cipinang 05, 5S harus kalian laksanakan dimanapun kalian berada. 5S harus terpatri dalam hati kalian. Tidak hanya di Cipinang 05 aja. Ah, itu kan slogannya di Cipinang 05. Saya kan sudah di SMP 92. Tidak boleh begitu. Itu ciri kalian. Sampai kalian nanti dewasa, sampai kalian lulus di SMP, sampai kalian mahasiswa, tempat kerja, ciri 5S harus selalu terpatri pada hati kalian semuanya. Siap anak-anak? Siap. Nah, karena ciri itu akan mempengaruhi pribadi-pribadi anak-anak semuanya, baik yang dari kelas 1 sampai kelas 5 maupun kelas 6. Mana kelas 1? Ibu bang absen dulu. Mana kelas 1? Itu yang ini yang nari. Kelas 2 nya mana? Ada dandan. Kelas 3 nya mana? Ada. Kelas 4? Kelas 5? Lagi dandan ya. Masih dandan juga. Dandan yang cakep. Mau difoto sama Pak Tris. Video Bu. Di videoin nanti dilihat, di share ke YouTube. Ke Yusuf ya Pak Tris ya. Iya, coba anak-anak untuk semuanya, Ibu bangga dengan kalian semuanya, khususnya SD Cipinang 05. Alhamdulillah anak-anak, kegiatan tryout kalian itu akan mengalami peningkatan nilai, peningkatan nilai, peningkatan nilai. Mudah-mudahan nanti nilai USBD kalian juga tinggi. Ya, kalian harus bangga. Seperti anak-anak semuanya, anak-anak harus punya mimpi. Ketika kita sudah punya mimpi, insya Allah kita akan berangan-angan. Kalau sudah berangan-angan, mempunyai kekuatan dalam hati untuk mencapai suatu mimpi tersebut, akhirnya ada suatu usaha. Alhamdulillah, usahanya Bu Pri sama Bu Han, alhamdulillah setiap nilai triotnya meningkat terus. Terima kasih Bu Han sama Bu Prik, tepuk tangan dan untuk guru kita. Dan orang tua murid harus bersyukur bisa sekolah di Cipinang 05, karena Cipinang 05 ini adalah sekolah yang penuh dengan prestasi, banyak dengan prestasi, baik di bidang akademik maupun non akademik. Kemarin juara terampilnya juara berapa Bu Han? Alhamdulillah. Saya nanya gurunya, muridnya, karena yang muridnya yang ikut drum band merasa ikut drum band juara satu.
tepuk tangan dong. Terus tarinya juara berapa? Ya, alhamdulillah. Juara satu lagi. Emang ikut nyari? Ada yang masih ada yang ikut, alhamdulillah. Nah, kemudian yang kemarin O2SN, Buhan? Atletik juara satu, alhamdulillah. Nah, kalau playoff kemarin yang keenam peringkat berapa? 20. Di tingkat di wilayah? 3. Nah, masuk wilayah menjadi juara. Menjadi juara satu terus tuh. Satu. Gak apa-apa ya. Playoff ke yang keenam kalian peringkat ketiga di wilayah binaan. Anak-anak ditanya peringkat berapa? Peringkat satu. Emang tahunya begitu. Tapi bagus, saya bangga dengan anak-anak Cipinang 05. Kalau punya mimpi, artinya ada usaha untuk mewujudkan mimpi tersebut. Anak-anak yang kucintai, baik dari kelas 1 sampai kelas 6 yang sekarang sudah prosesi pelepasannya, kalian harus punya mimpi seperti burung merpati yang terbang tinggi. Itu adalah simbol untuk meraih suatu prestasi. Mudah-mudahan khususnya kelas 6, ibu doakan kalian akan meraih prestasi terbang tinggi seperti burung merpati, sehingga kalian nanti akan bisa menjadi anak-anak yang berguna untuk nusa, bangsa, dan negara, serta menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Apa-apa yang kau cita-citakan akan tercapai. Tolong sekali lagi, bawa nama baik sekolah, bawa nama baik guru-guru, bawa nama baik orang tua. Kalian harus selalu membawa ciri. Ciri apa anak-anak? Cinoma. Sekali lagi coba. Cipinang 05. Cip, Cipinang 05. 5 SD kita. Senyum salam sapa. Sopan santun selalu. Yes. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Mungkin dari itu cukup sekian. Sekali lagi saya ucapkan, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada orang tua siswa, kepada komite yang sudah memprakarsai kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan Allah membalas ibu-ibu semuanya, rezekinya diluaskan, keluarganya disehatkan, dipanjangkan umurnya untuk sekeluarga dan untuk kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Sri Sihyani, SPD MM. Yang terhormat Dewan Guru beserta staf SDM Cipinang 05 pagi. Yang terhormat orang tua murid kelas 6 beserta para undangan. Dan tak lupa yang ibu banggakan, murid-murid kelas 1 sampai kelas 6 SDN Cipinang 05 pagi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini telah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita semua dapat hadir dan menyaksikan pelaksanaan pelepasan siswa kelas 6 tahun ajaran 2016-2017 ini. Bapak, Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan dukungannya sehingga acara ini dapat terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan tak lupa saya ucapkan selamat kepada siswa-siswa kelas 6 yang telah menempuh ujian sekolah berstandar daerah. Mudah-mudahan kalian mendapatkan nilai yang terbaik dan dapat diterima selanjutnya sekolah SMP negeri yang kalian inginkan. Kita tunggu pengumuman kelulusan kalian tanggal 14 Juni 2017. Yang selanjutnya kalian akan mendaftar ke sekolah SMP negeri jalur umum yang kuotanya tahun ini turun hanya 35%. Itu akan dimulai tanggal 15 Juni 2017. Mudah-mudahan kalian lulus 100%. Dan kalian nanti bisa diterima di SMP negeri sesuai dengan yang kalian cita-citakan. Anak-anakku sekalian, selama kita berkumpul di sekolah ini, ada beberapa kenangan yang sangat indah yang saya tidak akan bisa melupakan. Mudah-mudahan ilmu yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu Guru kalian jadikan bekal untuk kehidupan di masa yang akan datang. Satu pesan buat anak-anakku tercinta, tunjukkanlah kalian di luar-luar sana nanti kepada orang-orang yang ada di luar sana bahwa kalian itu adalah merupakan alumni-alumni dari Cinoma yang mempunyai tingkah laku yang baik dan sopan. Tingkah laku yang baik dan sopan inilah kalian jadikan ciri khas dari sekolah kita tercinta ini. Dan jagalah nama baik Cinoma dimanapun kalian berada nanti. Satu pesan buat kalian nak ya. Ingat pesan Bu Guru ya. Bapak, Ibu dan anak-anak sekalian. Sebetulnya masih banyak hal yang akan saya sampaikan, tapi mudah-mudahan dengan kesan dan pesan yang sedikit ini
mendatangkan berkah, barokah, dan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi, selamat jalan anak-anakku. Mudah-mudahan kalian menggapai cita-cita yang lebih tinggi lagi. Dan sekali lagi, sambutan dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan-kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru dan teman-teman, sungguh tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Sudah 6 tahun kami belajar dan menimba ilmu di sekolah ini. Begitu banyak pelajaran dan pengetahuan yang kami dapatkan. Semua itu sangatlah berguna bagi kami. Akhirnya, hari pelepasan itu tiba. Setelah 6 tahun, kami banyak belajar dari Bapak dan Ibu Guru. Saya, selaku perwakilan teman-teman kelas 6, ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru kami tercinta. Kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf atas semua kesalahan dan kenakalan yang pernah kami perbuat selama kami bersekolah di SD Cipinang 05 pagi. Tidak lupa pula, kami sampaikan terima kasih kepada orang tua kami tercinta yang hadir pada kesempatan ini. Orang tua yang selalu memberikan kasih sayang dan dorongannya kepada kami, sehingga kami nantinya dapat lulus dan merayakannya pada hari ini. Untuk teman-teman, semua peristiwa yang kita alami di sekolah ini, senang, sedih, dan bahagia, akan selalu mengingatkan kita pada sekolah tercinta. Kami setelah lulus nanti, hendaknya kita selalu terdorong untuk tetap rajin belajar agar cita-cita kita tercapai. Kami juga berpesan kepada adik-adik kelas agar lebih giat belajar untuk dapat meraih apa yang kita cita-cita. Akhir kata, saya selaku perwakilan teman-teman kelas 6 berharap semoga angkatan kami dapat lulus 100% dengan nilai yang memuaskan. Dan tak lupa, kami ingin mengucapkan selamat tinggal kepada guru dan sekolah kami tercinta. Kami akan selalu mengenang sekolah ini yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau berjaga dalam langkah
buka YouTube kalau itu ya. Jangan. Gitu. Bersamamu sekian lama, kawan-kawan, dari mana aku meluncur dengan perkasa. Kaulah bumi yang tergelar lembut bagiku, lepas lelah dan dahaga. Gunung yang menjaga mimpiku siang dan malam, mata air yang tak berhenti mengalir. Membasahi telaga, tempatku bermain, berenang dan menyelam. Kaulah ibu, laut dan langit yang menjaga lurus horizonku. Kaulah ibu, mentari dalam bulan mengawal perjalananku, mencari jejak surga di lapak kaki. Tuhan, aku bersaksi, ibu telah melaksanakan amanatku, menyampaikan kasih sayangku. Maka kasihilah ibuku seperti kau masih kasih. Amin. Amin ya Bapak. Amin. Tepuk tangan dong. Kau tak pernah
Ami Tonga, S.Pd. Yang terhormat Dewan Guru dan Staf SDN Cipinang 05 pagi. Yang terhormat wali murid kelas 6 dan para undangan yang kami banggakan, anak-anakku tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pelepasan kelas 6 tahun ajaran 2016-2017. Izinkan saya memberikan kata sambutan mewakili wali murid kelas 6. Saya memohon maaf seandainya ada yang jauh lebih pantas untuk menyampaikan sambutan ini, sehingga hasrat hati yang ingin disampaikan bisa terwakili. Bapak, Ibu, para hadirin yang saya hormati, pada momen yang berbahagia ini, izinkan kami mengaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada para guru sekalian yang telah membimbing, mendidik, dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak kami. Kami berharap semoga ilmu yang telah diberikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak kami. Kami wali murid tidak mampu membalas kebaikan Bapak Ibu guru sekalian. Akan tetapi dengan tulus kami berdoa, semoga semua kebaikan ini dicatat sebagai amal kebaikan. Terima kasih, Ibu. Dan akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kami berharap kedepannya SDN 05 pagi, SDN Cipinang 05 pagi tetap eksis, tetap berdiri dan semakin berkibar. Dan di tahun-tahun berikutnya, sekolah ini terus mencetak generasi-generasi yang bukan saja pintar, tetapi juga generasi yang berakhlak mulia. Akhirnya, buat anak-anakku sekalian, setelah ini kalian akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu tingkat SMP. Tetaplah semangat, karena belajar itu tidak pernah ada habisnya. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, semoga kelak cita-cita kalian tercapai. Demikian kata sambutan dari saya. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Sanaya. Lantari kicir-kicir.
tadi ada yang penting banget. Alhamdulillah ibu bisa hadir. Kita senang ya semua ya. Lihat Bu Jess, mari silakan berikan bunga kepada Ibu Jess. Terima kasih. Cium tangannya dong. Jangan kemana-mana. Bu Jessina mau kasih kesan dan pesan nih buat kalian semua siswa kelas 6A dan B. Waduh Bu, kangen mereka Bu sama Ibu. Jangankan murid, guru-guru juga kangen sama Ibu Jessina. Di belakang Bu Jess melingkar, nanti kita foto bareng. Setelah Bu Jess memberikan sepatah dua patah kata, digeser, oke. Mereka senang banget, sumringah banget ketemu sama Bu Jess yang sudah membimbing mereka selama ini. Pada Bu Jess, ya, dengarkan. Terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi yang cerah ini kita bisa diberi nikmat kesehatan, terutama pada hari ini tentu dalam rangka pelepasan ya anak-anak kelas 6 SD Jatinegara SD Cipinang 05 pagi. Ibu boleh saya sangat bangga berada di antara ibu-ibu dan anak-anak di sini karena memang Cipinang 05 ini sangat dekat di jiwa saya, di hati saya. Tepuk tangan dong Bu buat kita semua. Karena saya cintai, karena saya jadi guru juga di sini selama 17 tahun. Ya, 17 tahun sehingga saya tahu begitu banyaknya tantangan di sini selama 17 tahun dan begitu apa ya, hati saya di sini adem, aman, terasa luar biasa ya. Nah, ketika saya kepala sekolah dimutasikan lagi ke 05, rasanya kembali ke rumah perasaan saya gitu ya Bu ya. Benar tadi sama Bu Yanti bahwa saya merasakan Cipinang 05 ini adalah rumah kedua saya karena memang saya sangat mencintai sekolah ini. Kalau dulu waktu kami guru di sini selama 17 tahun kami punya rasa apa ya, memang kalau kelihatan sekolah ini gersang tapi hati di sini damai. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua sekali lagi. Ya, jadi kami punya ini. Walaupun memang gersang karena memang sempit lahannya, dalamnya pengap ya ruangannya, tapi damai hatinya di sini. Ini yang saya rasakan ya Bu ya. Sehingga kemarin pada saat ada undangan saya sangat senang banget. Cuman mohon maaf tadi ada memang yang penting banget saya nggak bisa ketinggalin, ada tamu kebetulan pemberian sedikit bingkisan pada fakir miskin tadi karena memang mau puasa. Jadi terpaksa saya kerjakan dulu di sana baru saya kesini. Jadi mohon maaf ya Naya, tapi saya bangga dengan kalian. Terus saya tahu nggak Bu, pada saat melihat nilai, ya nilai kelas 6, saya melihat sekolah saya dan 05 udah di mana posisinya. Jadi seakan-akan saya masih merasa di antara anak-anak ini, lihat nilainya. Alhamdulillah saya lihat bagus, masih di atas Jatinegara kaum 05. Saya sangat bangga gitu. Jadi kalau pas keluar nilai tryout, saya lihat dulu di mana Cipinang 05. Gitu, saking cintanya ibu ya nak ya. Mudah-mudahan nanti kalian juga dapat SMP pilihan yang baik. Amin. Ya, pilihan kalian yang sesuai dan dapat semuanya sesuai dengan keinginan kalian yang apa pilihan di SMP-nya. Ya, yang berikutnya tunjukkanlah bahwa kamu adalah anak-anak yang sudah dibina di Cipinang 05 yang berkarakter anak-anak soleh dan soleha ya, sehingga nanti dengan masuknya kalian ke SMP pilihannya
membawa pengaruh yang baik di sana. Jangan sampai di dasar Cipinang 05, jangan sampai seperti itu. Tapi oh iya ya, ini keluaran Cipinang 05 ini adalah anak-anak yang terdidik, anak-anak yang bisa membawa nama baik sekolah ya. Itu saja mungkin dari ibu buat teman-teman guru. Sukses, bajunya cakep. Makasih Bu Jess. Orangnya jadi kelihatan putih, bersih semuanya dan ceria ya. Itu saja dari saya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih untuk anak-anak, terima kasih buat orang tua siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Jess. Anak-anak silakan, yuk dibimbing Bu Jessnya buat turun. Udah foto belum Bu Yanti? Oh tadi udah foto, foto belum ya? Foto sudah kena. Ibu Jessina Hutagalung SPDMM, yang kami hormati Ketua Komite Sekolah SDN Cipinang 05 pagi Bapak Wahyudi, yang kami hormati para orang tua murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang hadir di sini, yang kami hormati rekan-rekan guru yang cantik-cantik siang hari ini beserta bapak dan ibu guru seluruhnya serta anak-anak yang ibu sayangi. Segala puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat kesehatan, rahmat kesempatan kita bisa menghadiri acara pelepasan dan pensi kelas 6 pada hari ini. Permohonan maaf kami sampaikan kepada Bapak Ibu seluruhnya karena ketidakhadiran Ibu Elima Silitonga tidak bisa menyertai kita semua sampai akhir acara siang hari ini karena beliau memenuhi panggilan dinas di Distrik Gatot Subroto, sehingga beliau tadi jam 8:30 harus meninggalkan sekolah dan memenuhi panggilan dinas tersebut. Ibu Kepala Sekolah menyampaikan salam kepada Bapak Ibu seluruhnya dan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia pensi, baik dari guru dan orang tua murid yang telah melimpahkan tenaganya, pikirannya, dananya untuk selesainya acara perpisahan siang hari ini. Semoga apa yang telah Bapak Ibu limpahkan kepada sekolah dalam acara siang hari ini, semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda dan dicatat sebagai amal soleh Bapak Ibu seluruhnya. Serta semoga anak-anak Bapak Ibu seluruhnya dijadikan anak-anak yang sukses, anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua murid kelas 6 yang telah memberikan perhatian, memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu selama 6 tahun dari kelas 1 sampai kelas 6 berakhir pada hari ini. Tentu kepercayaan Bapak Ibu ini kami hargai yang setinggi-tingginya. Waktu 6 tahun bukanlah waktu yang singkat. Dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 selama 6 tahun, tentunya di antara pergaulan kita selama 6 tahun ini tidak luput dari salah ucapan ataupun salah perbuatan di antara guru-guru. Maka kami mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekhilafan guru-guru kami selama mendidik putra-putri Bapak Ibu seluruhnya. Kemudian yang berikutnya,
Ibu Kepala Sekolah menyampaikan bahwa pengumuman pada tanggal 15 Juni nanti akan ada pendaftaran untuk masuk ke SMP ini melalui online. Apabila orang tua murid mengalami kesulitan dalam pendaftaran online ini, maka Sekolah Cipinang 05 pagi masih bersedia untuk membantu Bapak Ibu seluruhnya mendaftarkan putra-putrinya ke SMP yang dituju dengan secara online, nanti akan dibantu oleh Ibu adik. Itu pesan Ibu Kepala Sekolah seperti itu, Ibu, ya. Jadi yang kesulitan bisa dibantu di sekolah. Tapi kalau Bapak Ibu bisa mengonline sendiri, silahkan di-online sesuai dengan aturan, sesuai dengan spanduk yang sudah dipasang di sekolah yang telah dituju, yang nanti akan dituju. Kemudian pihak sekolah mendoakan putra putri Bapak Ibu seluruhnya semoga dapat lulus 100%, mendapatkan nilai USBD yang terbaik dan bisa diterima di sekolah SMP sesuai dengan keinginan anak-anak seluruhnya. Ibu Kepala Sekolah berpesan bahwa silaturahmi di antara kita semoga tetap terjalin. Jadi tidak putus sampai di sini ya Ibu ya. Tetap terjalin silaturahmi antara sekolah dan pihak orang tua murid ataupun anak-anak. Jadi nanti kalau masih bertemu di jalan atau berkunjung kembali ke sekolah, tentunya sangat kami harapkan. Demikian pesan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang dapat kami sampaikan. Kekurangannya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.
Thank you.